Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Brittu Boy Pratama. Gimana hasil tes akademiknya? Apakah sesuai dengan harapan? Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat buat adik-adik yang lulus di tahap tes akademik dan tetap semangat bagi yang tidak bisa lanjut atau yang gugur pada seleksi akademik. Oke, next, kalian bakal melanjutkan seleksi ini pada tahap tes kesehatan kedua. Apa aja yang diperiksa pada tes kesehatan kedua itu? Pada awal tes, kalian ada namanya seleksi kesehatan tahap pertama. Tes kesehatan tahap pertama itu yang diperiksa adalah bagian tubuh bagian luar. Jadi perbedaannya untuk kesehatan kedua ini yang diperiksa adalah bagian tubuh bagian dalam. Apa aja itu yang bakal diperiksa? Pertama yang bakal diperiksa yaitu urin. Apa aja yang bakal diperiksa di urin itu? Yang pertama pastinya narkoba, dan bagi wanita itu tes kehamilan juga dilakukan menggunakan urin. Yang kedua yang bakal diperiksa yaitu darah. Kalian bakal diambil darahnya dan nanti bakal dibawa ke laboratorium. Apa aja yang dicek yaitu HIV AIDS, hepatitis, gula darah, kolesterol, asam urat. Jadi semuanya dicek bagian dalam, urin, darah. Next, yang ketiga yang bakal dicek yaitu EKG. Pemeriksaan EKG ini untuk memeriksa kesehatan jantung kita. Next, ronsen, jadi itu untuk mengecek kesehatan paru-paru kita. Dan yang terakhir yaitu keswa atau kesehatan jiwa. Nanti kita diberi soal sebanyak 500, itu untuk mengetahui kesehatan jiwa kita. Banyak ya, iya banyak. Oke, untuk tipsnya melalui pengalaman saya dulu waktu mengikuti kesehatan kedua, 3 hari sebelum melaksanakan tes kesehatan kedua, saya nggak mengkonsumsi lagi yang namanya minuman-minuman lain ya selain air putih. 3 hari itu full mengkonsumsi air putih. Saya menghindari makanan-makanan yang gulai-gulai, santan, dan menghindari makanan yang berkolesterol tinggi. Jadi ingat, 3 hari rutin hingga pada saat pemeriksaan urin itu, air urin itu benar-benar putih, bening, bersih. Jadi pada saat dibawa ke pengecekan, nggak ada masalah, darah juga aman, kolesterol semua aman. Dan satu lagi, usahakan kalian 3 hari sebelum pemeriksaan itu rutin hingga pada saat malam sebelum pemeriksaan kesehatan kedua itu kalian istirahat atau tidur yang cukup, jangan bergadang. Itu tips yang bisa saya berikan untuk kesehatan kedua. Semoga bermanfaat. Salam NKRI. Bye.